Di sini saya ada tantangan buat abang bertiga nih. Bagaimana caranya supaya batu ini bisa masuk ke dalam galon? Tapi tidak boleh diangkat. Hanya bisa disentuh. Diangkat nggak boleh. Bagaimana caranya berpikir secara logika? Kalau bisa, 7 juta ini buat orang abang bertiga. Disentuh aja boleh, tapi tidak boleh diangkat. Berpikir secara logika. Coba aja. Yang intinya nggak boleh diangkat dari situ. Coba boleh, cuman nggak boleh diangkat. Itu jatuh. Nggak boleh diangkat ya. Nggak boleh diangkat. Nggak boleh. Hanya boleh disentuh, bang. Nggak boleh diangkat. Gimana caranya? Satu-satu duluan, satu-satu. Coba, intinya nggak boleh diangkat. Nggak boleh diangkat. Nggak boleh diangkat. Ayo, bisa. Ayo. Coba. Gimana? Itu diangkat ya. Diangkat. Hitungannya udah diangkat. Gimana caranya, bang? Berpikir secara logika. Jadi buat kawan-kawan, jangan lupa di follow ya. Ayo, gimana caranya? Dia udah hitungan pegang itu. Disentuh itu cuma kayak gini aja loh. Disentuh itu kayak gini, ya kan? Ayo, gimana caranya? Ayo. Ayo. Dia bisa masuk ke dalam galon. Ayo. Ayo. Gimana caranya? Hanya boleh disentuh doang. Gimana caranya? Gimana caranya? Ayo. Gimana caranya kalau bisa 7 juta buat abang? Ayo. Hanya boleh disentuh, bang. Gimana caranya supaya dia bisa masuk? Ayo. Ayo, gimana caranya? Hanya boleh disentuh aja ya. Belum. Mana uangnya? Cepat. Mantap. Rezeki mantap.